Karena hari ini aku ada di kota Sragen. Di rumah-rumah. Lihat nih, kayak aduh aku. Sekarang kita lagi mencari guest star-nya kita. Lagi nungguin. Aku ditemenin sama Akila. Kita malah hari ini dark banget, Kil. Itu hari ini dingin banget. Enggak harus sih. Supaya cahaya matahari ngeresap menyerap. Gitu ya, menyerap. Kan baju hitam meresap. Jadi mana nih? Apa kita cari ya? Udah balik. Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya April. Jadi hari ini aku kedatangan, bukan, kita lagi collab sama Turapartner. Akhirnya kita collab ya dari kemarin, rencana jadi-jadi. Udah dari berapa bulan ini? 3 bulan. Turapartner itu busy sekali teman-teman. 3 bulan loh aku nunggu di waiting listnya Turapartner. Kok selama itu sih mbak? Tapi emang iya. Skip. Kita skip. Kali ini aku bakalan nantang Turapartner untuk masih ingat challenge aku sebelumnya. Jadi challenge-nya adalah ding 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 ding. Jadi kali ini aku mau nantangin Turapartner untuk belanja 4 set 5 sempurna dalam 100 rupiah. Itu kamu cari aja. Aku mirip kayak gini. Yuk. Tampang-tampang boros enggak cocok kayak sama ini ya. Gua lah anjir aku lo baca. Lo baca. Emang bayi juga mau beli. Aku juga beli. Ini apa? Hey. Nanti kamu bakalan masak, aku juga masak. Nah, nanti ada Akila sebagai ininya. Kan segitu banget ya? Iya. Nanti kita akan ada penilaiannya berdasarkan kemauannya Akila. Yang jelas kalau dia menang. Enggak tahu, belum tentu. Kan tergantung mood aku, tergantung perut aku, tergantung lidah aku. Harus mendekati syarat 4 sehat 5 sempurna. Siapa tahu kamu lebih. Ya, siapa tahu nasi bawang baikku menang ya. Nasi kol gitu. Nasi kol. Ada ya. Aneh-aneh. Kita mulai ya. 23.000 beli apa? Nasi goreng enggak sini ada? Ada. Mulai. Nah, mulai. Ini kak, kan aku ada rencana nih. Harga telur kan berapa? 50 rubel ya? 52. 52 dibagi 2. 25. Nanti aku pakai 25 pinjam. Oh, ini lagi konsolidasi ya sama aku ya. Deal ya. Enggak sih. Sekarang mau beli apa nih 100 rubel? Biasanya kecil sih. Ya, ayo ke tempat buku yuk. Pakai yang kecil aja, cuma satu aja, oke? Oke. Berapa? 0,95 rupiah. Nice. Pakai apa? Bumbunya, di bumbu dulu ya, takut salah kan? Iya deh. Kamu mau masak apa? Pakai ada dagingnya ya? Harus dagingnya ada. Harus ada protein, terserah aja apa. Kan makanan jadi satu kan? Iya, terserah. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Kita lihat apakah Turapartner menang melawan Anissa Apriyani. Kita masih liatin. Iya. Bahkan kamu jurinya harus netral. Ya masih. Kan itu sekarang lagi ngikutin Kak Tura. Oh iya. Nanti ngikutin kakak. Berarti nanti kamu juga bully aku bareng Tura. Aku kan juri bebas. Coba nemenin Tura kayak nemenin anak gadis pertama kali belanja di supermarket. Tuh pusing dia, pusing. Ya.
Pokoknya bagi dua aku nggak mau. Hitung kasar aja sih. Ada kasar-kasaran nanti topik aku. Turah takut kalah, woi. Berapa sih? 52. 52, dihitung ingat 52, berarti kok bisa lebih? Udah 66. 66, tambah ini. Nemu apa? Mana? Cari apa? PSA-nya mana? Nih, tuh loh. Tuh loh. Tuh, jauh-jauh kali sih. Berapa itu? 14.10. 14.10. 14.10 KPK. Udah semua? Bumbunya belum? Udah 92,45. Masak aja udah busi. Berarti ya, segitu aja vlog-vlog hotel. Aduh. Ketahuan kan siapa yang jarang masak? Masak cuman gak 100 rubel juga kali. Makanya juga 100 rubel kan. Eh, ada 100 rubel. Ada, tapi masak hari. Iya kak, turah partayana bingung. Aku tau mau beli apa? Apa? Jadi kita mau ngerjain nih kak, nggak sih? Aku tiba-tiba dapet ide gitu loh sama Katur. Udah yuk, skip. Gimana? Udah yuk. Kan? Gak usah dah pilih. Ya pokoknya semua aman terkendali lah. Dia curang, aku kan udah dapet gitu kan, kayak daging, sayur. Terus dia lihat karena aku dapet daging, dia pengen ganti menu lagi yang udah dipilih tadi. Kompetitif sekali terus pertanyaannya. Udah banyak loh itu. Turah, aku yakin aku bakal yang menang. No. Jangan kebetulan. Aku sudah selesai belanja. Ayo, tinggal bayar. Terus nanti kita ke apartemennya Turah. Kita mau lihat dan sekalian mau masak apa yang kita beli hari ini. Beauty. Halo, jadi kita ada di apartemennya Tura. Jadi kita mau kasih lihat kalian apa aja sih yang kita beli hari ini. Kamu tadi kan tanya berapa? 98 ya? 98. Coba ceknya tadi. Jadi 98 lah. Jadi 98. Udah ada aku dulu. Aku juga kenanya 98. Jadi kalau yang aku beli hari ini adalah ada ayam. Ini harganya itu 59. Gimana sih pas kak? Togger gitu malah mukanya tuh yang dapet 59. Ya pokoknya gitulah, harganya 59.14. Terus aku beli bawang. Bawang. Itu harganya 8 rubel. Dan aku beli jeruk. Harganya 9. Buat apa? Kan 41 masih pernah. Oh ya lupa ya. Terus buat karbonya aku pakai mie. Tenang, yang enggak baik dari mie adalah bumbunya. Benar. Jadi kalau mie-nya sih baik-baik aja. Kita pakai bumbu. Berapa itu? 6 ya? Itu 6. Terus ditambah ini sayur. Kayak sayur campur paprika, wortel, buncis. Kayak gitu harganya 16. Kok bisa dapet daging potongan pas. Ya? Apa? Kok bisa makan apa daging potong? Kan muter. Di sini total belanjaan ke April 89.45. Wah, wow, lebih murah. 90. Iya, 90 lah. Gila sih emang. Gimana? Aku ada ini. Oh, mau buy. Ketawain aja. Enggak. Berapa? 0,95 rubel, 1 rubel lah. Cuman 200 rupiah. Boleh lah. Terus? Teriyaki. Hah? 43 atau 43? Udah. Sumpah? Mahal banget sih. Mana? Sumpah! Tiba-tiba dapet ide gitu loh sama Katur. Udah yuk, skip. Gimana? Udah kan? Gak usah dah beli ini. Ya pokoknya semua aman terkendali lah. Ah, kan
curang lah. Lu apaan? Aku kan masak nanti, ya kan? Bumbu-bumbu dulu. Pakai saus teriyaki. Terus goreng nanti nih. Terus ada avocadonya, ada ikan tunanya, nasi udah ada karbohidrat. Emang keren banget sini. Terus ada wiji-wijennya. Loh. Pan sehat 5 sempurna plus teriyaki. Mana ada rasa-rasa teriyaki mbaknya kan? Mbak ya mie laksa. Bobo. Please tolong subscriber aku komen di bawah kalau turang itu curang atau enggak. Menurut aku curang. Ya iyalah kan kita bahan mau beli bahasa. Ini apa? Bahan juga. Bohong juga. Iya, bohong. Ya udah. Tapi digoreng. Ini belum jadi loh, ya kan? Ini kan cuma digulung-gulung doang. Siapa juga goreng? Masa juga enggak ada. Asem lah. Ya kan? Oke. Yo. Kita keluarkan kekuatannya Anisa Apriani untuk masak. 539. Ini harganya 539. Anjirlah, curang banget kurang percayaan. Jadi aku di sini sendiri nyiapin bahan-bahan masakan aku karena emang masakan aku kali ini lebih lama daripada masakan yang turah karena ya gitulah. Jadi ya udah sendiri dulu ya. Nah, jadi kali ini aku mau bikin semacam steak ayam dengan sayur buncis dan yang campur-campur gitulah. Jadi karena bumbunya aku pengen yang sehat, aku cuma masukin garam sama bawang putih. Alala. Dan sekarang gilirannya turah Kartayana untuk masak. Aduh. Di hari ini kamu mau masak apa? Namanya sushi, nasi goreng sushi teriyaki. Sushi teriyaki. Jadi bahan-bahannya adalah? Bahannya sushi, jelas sushi dong. Terus nanti digoreng pakai teriyaki, jadi diaduk-aduk gitu. Depan kita ada nasi goreng sushi menu turah Kartayana Malaysia turah Kartayana. Iya. Master bisa ini nggak jelasin gitu presentasinya apa gitu ini maknanya apa gimana masakan apa ya? Pokoknya ini adalah nasi goreng sushi with sushi panggang. Sushi panggang dengan Asian Western gitu ya? Iya, dengan dengan Bombay Deluxe. Silakan dicoba mungkin. Oke, kasih ya Mas ya. Yuk Mas, sama-sama. Juri mau mencicipi dulu. Ya, coba. Yang dulu lah. Biar matinya keluar dulu. Sama mahal. Kenapa? Kayaknya aku mesti telepon keluarga aku dulu deh. Jangan. Takutnya kenapa-napa gitu. Nanti aku ditelepon lagi. Iya. Oke, coba ya. Rasa di India ya? Wah, enak. Bombay. Rasa Bombay-Bombay gitu. Yeay. Aku sekarang gini lagi. Mainan, coba. Oke, apa anjir? Aku coba sekarang. Kalian tuh makannya salah ya? Gimana? Makannya tuh kayak gini loh. Dengan rumput laut banyak makannya mau segini. Tapi tuh juri-juri kok master chef ya kalau nyicipin tuh dikit-dikit gitu loh. Itu bukan master chef. Itu buat terus apa? Terus apa yang orang kelaparan? Juri itu kayak gini. Oh, juri itu kebalik ya? Iya. Tadaa, di depan kita udah ada menunya Kak April. Steak ayam with noodle fried and stir apa sih namanya? Stir
stir veggie. Stir veggie. Udah. With mandarin apa ini? Mandarin orange. Mandarin orange. Oke. Iya sih mandarin. Mandarin bahasa bisa enggak? Oh ya juga lupa. Kan jatuh kan ke terlalu lapar sih mbak, orang belum makan siang, kita berdua belum makan siang loh. Kasih ya. Aku curi, bebas tau. Satu sumber dia makan, mantap. Sayurnya enak. Sama dagingnya. Iya. Aku deg-degan. Ini di, ini ya, direbus dulu ya? Direbus apa di? Di grill dulu. Terus di grill. Di marinet dulu sih, terus di grill. Sayurnya kayak ini, kayak pasir. Kalau sebenarnya sama-sama enak dua-duanya. Kenapa badan-badannya seperti ini? Enggak masalah, aku lagi lihat Mingko dia goyang-goyang. Kenapa yang goyang-goyang ya? Apakah gempa bumi tidak? Dia goyang-goyang. Kalau sebenarnya dua-duanya sama-sama enak, tapi untuk ukuran 100 rubel yang paling mengenyangkan ya punya Kak April. Enak kan? Kalau lidah orang beda-beda sih, tapi aku lebih suka makan Kak April. Sahabat sejati ini berdua ini coba temanku ini kita undang teman-temanku siapa ya cuma ya tolong ya nanti buat. Oke teman-teman, sekian video challenge kita dari ini. Oh iya, belum ada pengumumannya, jadi yang menang siapa? Emang ambil lah, ngapain lagi kasih tahu dan tanpa dikasih tahu penonton itu sengaja banget sih. Sengaja, oh, sengaja banget. Kan aku Anissa Aria Apriani, gimana sih? Jadi gimana? Sebutin dong. Bampan dari segi plating, iya. Dari segi iyalah. jumlah. Jadi yang itu ya untuk masakan sushi itu ya. Karena aku intinya aku takut sih sebenarnya kayak masak makanan. Aku takutnya penistaan Jepang. Nah jadi sekian video kita kali ini. Buat teman-teman yang baru datang jangan lupa subscribe, like dan share. Dan aku naruh video kolaps kita berdua antara aku dan Tura Pertayana dan ada Akila Yushin di bawah ini. Ya, jangan lupa diklik ya. Jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Dadah. Tidak kuat mengikatnya.